Assalamualaikum sahabat waktu, selamat datang di channel Demi Waktu. Channel ini akan mengulas mengenai berbagai berita terbaru dalam kacamata positif dan menyampaikan beberapa informasi yang unik dan menarik. Hai hai sahabat waktu, kembali lagi pada acara pernikahan sang YouTuber nomor 1 se-Asia, Ria Ricis dan Teuku Rian. Akad nikah yang diselenggarakan pada hari Jumat 12 November 2021 kemarin, secara filosofis dari pihak keluarga Ricis memiliki makna mendalam, dikarenakan di samping hari Jumat dipilih sebab untuk mengenang kepergian sang ayahanda Ricis, yakni Bapak Sulianto, juga dalam agama Islam merupakan hari yang penuh keberkahan. Namun sahabat waktu, mari kita telisik makna pemilihan hari nikah Ricis dan Teuku Rian dalam perhitungan weton Jawa. Dan juga kecocokan best couple ini sesuai primbon Jawa. Yuk simak videonya. Akan nikah Ricis dan Teuku Rian yang digelar secara mewah di Hotel Intercontinental Pondok Indah Jakarta Selatan pada Jumat 12 November 2021 menurut primbon Jawa tepat jatuh pada hari Jumat Pahing yang berarti baik. Jumat Pahing dalam primbon Jawa memiliki arti berwibawa, berhasil tercapai tujuan dan berbahagia. Teuku Rian dengan nama lengkap Teuku Rus Haryandi lahir di Kota Langsa pada tanggal 4 Oktober 1994. Kelahiran tanggal itu setelah diteropong melalui cara primbon jatuh pada hari Selasa dengan pasaran legi atau Selasa Legi. Sedangkan Ria Ricis dengan nama lengkapnya Ria Yunita lahir di Batam pada tanggal 1 Juli 1995. Berdasarkan penyesuaian dengan primbon, dia lahir pada hari Sabtu dan hari pasarannya ialah Legi, yang berarti Sabtu Legi. Teuku Rian yang lahir pada hari Selasa Legi memiliki kepribadian yang kuat. Pribadi ini tidak akan suka melihat orang yang menghalangi Anda dan tidak akan mau mengalah walaupun dalam hal yang sebenarnya sepele agar orang lain tidak merasa sakit hati. Sejatinya popularitas sosok kelahiran weton Selasa Legi ini tidak akan berkurang jika Anda mau belajar sedikit berkompromi. Bila tidak, dorongan Anda untuk berkuasa dapat membuat Anda membuang banyak tenaga dalam adu kekuatan dengan teman, pasangan, atau majikan. Meski ada kekurangan tersebut, Anda adalah tipe yang jujur dan suka bekerja keras, yang memiliki cita-cita tinggi dan minat yang tak terpuaskan terhadap ilmu pengetahuan. Sedangkan Ria Ricis yang lahir pada neton Sabtu Legi merupakan seseorang penggemar gaya hidup yang santai dan mewah. Kelompok neton ini merasa kualitas selalu lebih penting daripada harga yang murah. Hal ini berlaku juga dalam kehidupan sosial Anda. Dalam kehidupan sosial ini, dia ingin berada di sekitar orang-orang baik yang ber-IQ tinggi. Anda sendiri tidak kalah dari segi otak, untungnya Anda juga dapat menghargai pandangan orang lain. Dan yang perlu diwaspadai, omongan sosok di kelompok ini terkadang sedikit tajam. Dari hasil perhitungan hari umumnya yang berarti Sabtu bertemu dengan Selasa bermakna saling bertengkar, tapi perjodohan ini tetap dimungkinkan. Dari segi nama yang dilihat dari aksara Jawa berdasarkan huruf pertama masing-masing, yakni T untuk Teuku Rian dan R untuk Ria Yunita, kalau diselaraskan dengan aksara Jawa padanannya adalah To dan Ro. Peneropongan dari sudut pandang ini menampakkan pasangan dengan nama tersebut masuk dalam kelompok yang disebut Sri Slamet Lumintu Rejekine. Artinya, perjodohan pasangan ini selamat, rejeki selalu ada. Namun, berdasarkan posisi nama-nama keduanya dilihat dari segi urutan aksara Jawa, posisi nama Teuku Rian dengan aksara Jawa To ternyata ora nunggal kedaton atau ora nunggal panggonan yang artinya tidak satu posisi. Menurut tokoh Mangkunegaran Solo yakni Raden Hermanto Bratasiswara yang ditulis dalam buku Buwarna Adat Tata Cara Jawa, sarannya menyebutkan bahwasanya bisa dengan merekayasa salah satu nama calon pengantin. Kalau menurut saran ini, bila menjadi Ria dan Rian akan serasi dan nunggal kedaton atau sangat baik.
Kemudian, kecocokan Ria Ricis dan Teuku Rian berdasarkan weton dan pasaran yakni 4 dan 8. Maka rumah tangga kedua pasangan diprediksi sesekali akan bertemu masalah kecil, namun keduanya selalu bisa ada jalan keluarnya. Kedua pasangan weton Sabtu dan Selasa termasuk dalam pasangan Gonto menurut Primbon Jawa, yang artinya Ricis dan Teuku Rian akan mudah mendapatkan keberuntungan. Selain itu, berdasarkan pasaran Neptu, Ria Ricis dan Teuku Rian termasuk dalam kategori Tinari, yang berarti rumah tangga mereka akan menuai kesenangan dan selalu beruntung. Dalam perhitungan juga termasuk kategori Sri, yang berarti rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Rian akan dikaruniai banyak rezeki. Dan yang terakhir, weton Ria Ricis dan Teuku Rian dinaungi Waseso Segoro, yang artinya dipandang sebagai istri yang berbudi pekerti dan luhur. Nah, ternyata menarik kan sahabat waktu mengenai beberapa kecocokan perjodohan antara Ria Ricis dan Teuku Rian. Kita doakan semoga pasangan ini akan tetap solid dalam membangun keluarga sakinah, mawadah, rahmah dan barokah dunia akhirat. Dan untuk sahabat waktu dimanapun berada, mohon sudi kiranya untuk menyempatkan subscribe, like dan komen video ini. Semoga berkah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.